Okey, assalamualaikum. Okey, jangan lupa ah subscribe dengan tekan tombol lonceng video. Kan? Video benda ni. Okey, kita akan buat mesti ya, video mesti yang terbaik ya. Okey ya. Terima kasih kepada pada ni. Okey ya. Kita dah sampai tu dekat Pasir Panjang ah, macam tu ya. Okey ya. Berjaya orang ah. Okey. Okey, jomlah. Okey. Kita jumpa kejap lagi dah ya. Okey. Okey ya. Nampak nampak tak lokasi ya, macam tu lah lokasi dia nampak lah ya, kereta ni lagi macam tu lah ya. Nampak tak lokasi kita ni lagi apa tu, mancing kasih ya, macam tu lah ya. Mancing kat mana tu, tasik ya, macam tu lebih baik sikit lah ya, macam tasik. Kita mancing sampai darling nak flying lagi tu. Poyo saya kan. Nah, macam tu lah ya. Kenalah poyo sikit tu ya. Macam tu. Tak tahu lah dapat ikan ke tak. Dapat ni kalau tak ada, kita PPD dah ya. Macam tu lah. Kejap ni. Kalau tak on kan, kita PPD lah. Ya, yeah? Macam tu. Tengok lah macam mana. Okay, balik off dulu ya. Kalau kita tengok ya. Okey. Nampak tak brother tu mancing tu? Nampak? Brother tu tengah mancing ah. Okey. Kejap lagi brother mancing tu, kejap ya. Okey ya. Kalau tak ada lagi ikan, kita baliklah. Badan ni dah test tadi lah. Ya. Badan ni dah test tadi. Nampak pancing ah, nampak mancing pakai casting tu. Ya. Kalau tak ada ikan, kita BPD lah ya. Kalau tak ada ikan, kita BPD lah. Nampak tak berdaling, nampak? Nampak tak? Sekejap, ada setting lah. Ada setting lah. Kalau tak ada ikan, kita BPD lah ya. Macam tu. Kita pergi lukut kejap lagi. Ya. Badan ni pakai katak, nampak? Nampak tak? Pakai katak. Katak tiruan. Bosku pakai lain ya. Bosku baca tempat lain, dia tak tahu lah ya. Ni baru tu. Tak tahu lah ikan macam mana lah lagi. Nampak? Pakai katak je lagi. Test macam orang putih tu. Kalau tak ada, kita BPD lah ya. Paling tak smart lah. Ikan macam kuat kalau lagi.
tengok kerja kita BPD ya. Ya, ya BPD. Saya nampak PD dalam laut je ya. Sekejap kali ni ajap. Pasal abang Ali tak awal tadi. Kalau ponik lah. Yalah, tengok pada lima cengkap. Betul kita BBD lah. Jom. Lepas tu kita BBD ya. Jom lah. Lepas ni kita BBD ya, jom lah. Tak dapat ikan, jom lah BBD tu ya. Jom lah. Ya, cantik kan, tempat cantik kan. Nampak? Cantik ya. Ha, tempat cantik tu. Baru lima cengkap sini lah ya. Mana nak tengok? Mana lah? Mana lah ya. Balik-balik, badan ni balik-balik sana lah. Ingat tak nak dikat lah dia ni. Tasik ni cantik oh, tapi tak tahu lah. Ya, tasik ni cantik. Nampak tadi bandar limbaling, nampak? Kami nak balik je. Ikan tak ada tu, masalah tu. Okey, jomlah kita BPD ya. Jomlah kita BPD ya, bandar limbaling rasa memang tak menurut tak seronok lah ya. Tengok Big Boss mancing sana, nampak tak? Nampak tak? Bang ada ikan tak? Nampak tak? Tak dapat tu. Big Boss pun tak dapat ikan. Ni kan berlari ke ya. Kita balik lah tu ya. Otai lah, dah lama mancing tu. Dia otai tu ya. Dia lagi otai tu, dah lama mancing pun dah ikan dah. Tempat ni susah ya. Nampak otai mancing, nampak tak? Nampak tu? Jom lah, kita balik lah. Tak pun kita pergi, jangan kita pergi lah sudah. Tengok port, cari port lah ya. Ni pun lagi pun dah petang. Kita jumpa kat PD lah ya. Jom lah. Boring pun tadi, jom lah. Okey lah. Kita orang nak cari port kat port ni tau sebenarnya tu. Kita orang nak pergi port apa, port mancing. Tapi tak tahulah ya. Macam tu lah. Nampak Abang Darling ya. Kita orang nak pergi port mancing. Tapi tak tahulah. Tengok keadaan lah. Kalau jumpa orang okey lah, macam tu lah. Sampai ke sini lah pula. Tengok lah, ingat pada dia nak semayang dulu tu. Okey lah. Bawa semayang Zohor okey pada dia. Okey lah. Jom lah. Jom lah bangga, bangga lah bangga di sini lah. Kau harus semayang Zohor ke? Ha? Kau harus semayang Zohor ke? Macam tu lah. Okey lah, jom lah kita pergi. Pada dia pun nak semayang Zohor je lah. Kalau kita tengok lah port mancing kan hari ni. Hari ni ingat tengok port mancing lah. Okey, jom. Tu lah, nampak? Tengah baca tu. Kau pergi sampai sini kan? Ya, sebab ini pergi. Ha, ha nampak. Bang ah, bang kau tengok-tengok lu bang ah. Barang ringan kau ajak ya. Abang jadi abang dah nak cari pok mancing lagi. Macam tu lah nak cakap ah. Ayuh. Marah kata lagi. Macam tu lah tinggallah bang kau kempak jap. Sayang ya. Tentu. Terima kasih ya siapa-siapa dah subscribe tu ya. Kalau sampai pok mancing kan boleh beritahu lah. Macam tu eh. Ha, jom. Dia. Nampak? Ha, tu. Berada tengah baca tu kat atas. Okey ya. Jom kita gerak sekarang lah. Okay. Pada solat jap. Sini ya, ada tempat ambil air ya. Sini tempat ambil air. Okey. Okey ya. Okey ya. Sekarang ni kan Baraling buat kajian, nak buat kajian dan tanya abang pasal kajian batu megalik ya. Batu megalik yang tadi kan yang tengok tu. Okey ya. Yang sebelum ni kan. Okey ya, bang, batu megalik tu macam mana kita gali tu bang? Dia bukan dia macam topi tu hiasan tu apa macam mana tu? Okey. Dia batu mengelitik ni, mengelitik ni. Ha. Asal daripada Sumatera Barat lah, pada Indonesia. Ha. Dia orang berjerah di sini. Ha. So, temadun dia orang, temadun dia orang, kita pun ikut temadun tu. So, batu ni dipanggilkan batu hidup dalam bahasa Melayu punya lah. Ha. Apa mengelitik lah. Ha. So, batu hidup ni dia was untuk tanda kubur tu. Ha, macam nak moyang kita dulu, puasa macamnya, nak moyang kita, dia tahu macam mana batu tu.
Okey, selain lebar tanah kubur tu, yang ke topi tu bukannya kubur kan? Yang mana? Yang topi tadi, yang Syekh Majnun tu, topi tu bukan kubur kan? Bukan. Itu dia masa perhiasan dia. Untuk dia masa dia masa lapang. Masa dia lapang? Masa dia lapang. Dia kris kan? Betul kris kan yang keluar tu kan? Kris? Itu melambangkan keagamaan kita dalam satu Malaysia. Okey. Macam mana lah, macam matahari, kita tahu macam mana perasaan awak. Jadi ni, Syekh Ahmad Majnun ni adalah satu orang, satu ulama yang termasyur juga lah. Dia ni juga berdagang, sebelum berdagang, dia menyebabkan nama Islam ke lah. Kita kalau Magalik ni, kita kurang-kurang ni zaman hantuah ke apa? Zaman hantuah tu belum masa, belum ada lagi lah. Ikut dalam sejarah tu. Belum ada lagi? Oh, lagi lama pada hantuah lah. Lagi lama pada Wali Sembilan maksudnya tu? Yang tu sejarah tu mungkin saya pun tak dapat nak gambarkan macam mana kan. Tapi orang tua aku, sebelum orang tua aku, kita tak dapat tanya. Tapi dalam usia ni, dalam kajian daripada universiti ke semua, 500 tahun. 500 tahun? Oh, itu bukan dulu, dah jauh. Okeylah. Banyak batu megalik. Tapi batu megalik untuk untuk perkampungan orang Melayu pakai batu megalik lah zaman dulu lah, cerita senang. Zaman dulu. Dia kalau contoh terdapat tiga jo kuning. Kalau tiga jo macam tu kan? Kuning. Okey, sekarang ni kalau macam gerak-gerak macam batu Aceh tu macam paling mawang tu kategori baru lah tu. Patung apa kan? Dia punya bukan patung, dia punya batu nisan tu macam batu Aceh tu. Wih, saya ada tanda macam apa tu? Saya corak tu. Kita, corak tu. Tu baru. Itu kira macam baru lagi tu. Itu baru lagi? Ini kira dah lama juga ni. Ini? Tu ni. Kira kedatangan Melayu paling mula-mula sini lah. Kalau macam tu, dah faham lah. Okey lah, sekarang ni nak cakap batu megalik tu, kalau tunjuk sebenarnya tu, kedatangan Melayu pertama kat Malaysia lah ya. Itulah kita boleh cakap. Lain tu kita tak tahu lah. Tu ya. Okey. Dulu kan tak ada batu nisan. So sekarang ni dah ada batu nisan. Macam mulalah kita nak moyang kita dulu. Sebelum apa dulu. Dan itulah batu lah. Dia akan tanda tu kogo dia. Itu ayah dia pun nak moyang dulu lah. Macam tu lah. Di mana ya, bercampur tu macam bercampur. Kosan macam ni campur kan. Ini dia baru lagi kan. Macam tu lah. Dia dapat tahu lah mana kogo dia tengok yang dulu. Okey lah macam tu. Kalau macam tu batu megalik ni lah kategori orang zaman dulu lah kira ni. Yang batu awal tu ke batu Aceh daripada negara Aceh tu kita baru lah tu. Kategori baru lah tu. Pada negara barat Indonesia semua. Pagaruyu semua ni lah daripada tu. Dia buat macam ni. Datu megalitik kan? Okey lah. Ada yang senang ke pun, ada yang susah ke pun. Kalau macam tua kira tu macam mana tu bang? Macam tua yang buyuk-buyuk ni. Ini kita tak boleh pergi tu, terlampau jauh ya. Macam tu nak cakap. Ini dia punya temadun orang Sarawak. Orang Sarawak? Dia punya temadun macam tu je lah. Kalau macam tu, inilah zaman dulu lah. Kita kategori zaman dulu memang pakai batu macam ni lah kira batu hidup. Okey, batu megalik ni sebenarnya batu daripada asal daripada mana? Cuba bagi terangan sikit. Orang cakap daripada lepas tapi dia tak pasti lah. Dia batu ni kira ikutkan batu sungai ke? Dulu sungai memang sumber manusia. Kira orang dulu kira ada kemahiran untuk olah batu dulu kan dulu. So, adalah dia orang cara dia. Batu megalik ni sama ke batu dengan jalan raya? Bukan lah. Bukan. Oh, tak sama lah? Sama. Okey, kalau tak sama, dia batu lain lah. Ada lah batu. Batu bukit, atas bukit tu? Bukan? Bukan. Dia banyakkan semua ni batu sungai kat ni. Tapi batu megalik? Batu megalik. Dia tapi semasa, batu hidup. Tapi semasakan tak jumpa batu megalik tu? Ni ada batu ni, ada batu. Tak maksud dia batu megalik tu yang orang nak buat, kalau orang nak buat kubur pakai batu megalik tak jauh dah. Tak ada dah. Tak jumpa dah. Oh, yang kena pasti orang zaman dulu dah. Zaman dulu je. Okey dah. Yang kena pasti zaman dulu, tapi kalau salah silap tu kita minta maaf. Tak apa lah, sama-sama kita. Dah. Kita ni sejarah tu kita tak ikut buku dan catatan yang orang-orang sejarah. Ya. Sampai menyampaikan benda yang baik. Macam tu lah ya. Kita orang kalau silap tu kita minta maaf lah. Okey. Terima kasih. Okey, sekian terima kasih ya. Okey. Kita jumpa lagi lah. Okey.
Bang, terima kasih bang. Penerangan bang, YouTube. Okey bang. Okey, let's go. Okey, nampak tak? Ha? Nampak tak ni? Ya? Nampak tak? Ha. Jelebu, kalabilah, jempol, tampin, rembau, seremban, rasah, depression. So, komban kurang kan? Tak ada kan? Okey. Tak lama kan? Kita nak pergi jelajah ni tu. Tolonglah subscriber lah. Tolong subscriber lah. Macam tu lah. Okey lah. Minta subscriber lah. Abang Ali korang tengok kepala mancing. Tadi kita laju sampai jumpa abang tadi. Okey, terima kasih bang. Kita okay, balik bang. Dulu. Okey bang. Sekali bang. Terima kasih okay, banyak bang. Okey. Ha, lain kali jumpa abang ni. Adam tak tahu pun abang ada sini. Dia selalu pergi sini. Ha, dia selalu pergi sini. Oh. Kadang pegawai yang lain aku. Ah, tu lah dia tengok. Dulu tak ada lah. Dulu ada surau tu, ada tandas. Ah, memang tak ada kita. Kita dah baruan baru. Macam tu lah. Sebab macam dia orang buat situ. Kotor, kotor jadilah. Ni bang. Ya, tu lah masalah abang. Sekarang tak ada ikan. Sekarang tak ada abang jago tak ada kan. Kadang-kadang bau wangi-wangi sini dah tahu minyak wangi ya tu bang. Betul tak? Dia tak punya wangi. Ah, dia bau wangi lah sini. Kita pergi tak jumpa dia mau senang. Ha? Cakap bunga dengan minyak wangi tu tak ada masalah. Oh. Okey lah bang, kita tutup je lah. Okey lah, abang ada off dulu ya. Kodai pun tutup dah terbangkai lah ini semua. Okey lah. Balading pun dah sampai tu. Tempat mula tempat Cina melabuh lah. Macam tu lah. Haa, okey. Tak salah sini lah ya. Haa, kalau salah tu balik minta maaf. Tak salah ke sini lah. Tempat Cina melabuh tu. Pelabuhan Cina lah. Macam tu lah. Kita sebenarnya nak cari port mancing sebenarnya ni. Dah poi sini mana dah poi bang? Dah poi dulu dah. Tapi dah lupa. Dah lama kan. Dengan Ahmad kan? Ahmad. Ahmad Korodi dia panggil. Sini Pakalan Kampas. Sini dah Pakalan Kampas lah. Kita orang nak jadi port mancing. Sini boleh pakai umpan apa. Oh, umpan mancing ni. Kita orang memang nak jadi port mancing tu. Tapi tengok sejarah ya. Ha, siapa nak tengok sejarah, tengok sejarah. Kita orang nak jadi port mancing. Port mancing sebenarnya. Ya? Faham-faham ya. Abang Ali nak cari port mancing sebenarnya. Okey ya. Boleh lah bias sini tu. Jom port mancing jom. Ya? Nah, ya lah. Ini hari nak cari port mancing. Bukan nak jadi sejarah tu. Tadi terlanjur lah. Macam tu pun ya. Okey. Tengok lah. Tapak orang Cina mula mendarat tu. Ya? Macam tu lah. Kita tengok sekejap. Ya. Yeah. Tapak nak semayang orang sini lah, eh. Mendarat kat sini. Macam tu lah. Nampak. Nampak. Ha. Nampak ah. Tapak sejarah nenek moyang Cina mendarat. Macam tu lah ya. Okey, faham ya. Eh? Okey, Abang Dali nak mancing macam tu. Tengok. Tengok ah. Orang mancing ya. Macam tu lah. Okey, tolong mancing jelah. Okey, assalamualaikum. Nanti kita pergi lah. Kita jumpa lagi ya. Kalau banyak ni buat ready buat lagi. Okey ya. Okey, assalamualaikum. Okey ya. Kita dah sampai tu. Dekat Pasir Panjang ya. Macam tu ya. Okey ya. Jaya orang lah. Okay. Okay, jom lah. Okay. Kita jumpa kejap lagi lah ya. Okay. Okay bang lah. Boleh lah. Boleh power sikit. Itulah bang lah, tak nak pakai kamera. Nampak tak laut? Okey lah, Abang Ali sampai kat laut tu. Ya, terbaik ya. Nampak? Ha? Ha. Jangan lupa subscriber lah. Macam tu lah Abang Ali cakap lah. Ha? Memang terbaik lah Abang Ali. Memang buat yang terbaik lah. Nampak eh? Ha, nampak tau. Oh. Ha? Ha. Siapa-siapa yang tak benar atas sini kan? Ha? Ha, nampak tau. Oh. Okey lah. Ha.
Lepas ni nampak air kotor nampak. Air kotor lah kan. Baling kan nak mancing tapi air kotor. Agak air laju macam tu lah ya. Nampak cantik ya. Ha cantik lah bagi yang cakap ya. Agak puas hati lah ya. Kita sampai sini lah ya. Ha okey. Okey cantik ya. Ha tu dah balik cakap tu. Jangan lupa subscribe lah ya. Yang tu lah. Eh, cantik tu lah nampak. Macam tu lah. Pak. Hai. Nampak? Haa macam tu. Mereka tak tahu lah boleh mancing kat sini ya. Tak ada mancing. Air ke goho tak tahu kau. Ingat. Kita pesan tu. Nampak. Oh brother sana mancing tau. Sana ada tempat mancing. Haa? Kita tak tahu lah. Tak ni kan. Nampak sana. Ada tu mancing. Ok lah ya. Aduh. Dia tahan lah. Ok lah. Kita jumpa kejap lagi dah. Ok satu. Okey ya. Ha okey. Nampak laut dah. Ha dari badan nampak laut dah tentu ya. Ha itu. Okey ah tengok hari perjalanan ya. Okey tengok review ah. Review daripada jauh ah. Nampak. Nampak review. Paling lagi dekat masing-masing aku ya. Biasa ah kalau guna dah. Nampak. Macam zaman apa aja kau. Zaman dulu gua ya. Ha zaman itu dulu di laut kan samudra samudra yang luas. Kawan cantik aku. Eh jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ah tentulah tu. Dan yang agak ah okey lah. Terima kasih lah siapa dah kena subscribe tu dah lebih tentu ya. Okey ah jumpa lagi ah. Dalam masa dalam hari ah. Assalamualaikum.